sang tempel yang terakhir. Aku tahu bahwa aku melakukan semuanya. Paling tidak aku pikir kita berhasil. Semua pesan tempel raksasamu telah kembali ke tempatnya semula. Sekarang di mana pena raksasaku? Orang aneh, licin, menjijikkan. Dapatkan mayatmu sendiri, bukan punyaku. Bisakah kau tolong biarkan aku beristirahat dengan damai? Tolong. Oh, halo. Aku ingin berterima kasih, orang asing. Panggil aku SpongeBob. Tapi untuk apa? Masalahnya sudah terjadi dan aku tidak akan bisa membereskannya tepat waktu untuk upacaranya. Upacara? Seperti pernikahan atau pesta ulang tahun? Apa ada kue? Kami bisa minta sedikit, kumohon Squidward. Siapa itu Squidward? Namaku adalah Jeff Tentacles Junior. Dan itu bukanlah sebuah pesta otak berjamur. Itu sebuah upacara peringatan untuk mendiang Billy the Best, Cowboy Tulen terakhir. Tapi lihatlah ini sebuah bencana. Jangan khawatir Jeff, kami para cowboy selalu bekerja sama. Oh, tolong. Kalau kalian berdua cowboy, maka aku adalah gadis halun. Andai saja ada dua orang baik yang bisa membereskan ini sebelum para pengunjung tiba. Hingga saat itu tiba, aku akan harus mengunci kuburan ini. Kenapa bukan kami yang membereskan ini semua? Itu ide bagus yang kau kembangkan sendiri. Ayo bereskan. Aku akan berteduh di sini, rela berpikir tentang kebutuhan cowboymu apalah. Semuanya rapi, bagus. Sekarang pergilah agar aku bisa tidur siang sebelum para pengunjung tiba. Kau memotong tidur siangku, bergegaslah. Ini terlihat seperti spot kemana spot mungkin pergi. Itu spot terakhir spot. Ayo kembali ke Plankton dan Karen. Spot! Berani ya kau kabur begitu saja? Kurasa ini bukan salahnya. Diam! Bocah sialan ini telah membuatku khawatir. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kita. Ya, kita. Ayolah, yuk keluarkan katak itu dari tenggorokan Squidward. Yippee-ki-yay, itu surfing yang asik. Jauh lebih baik. Kurasa aku harus berterima kasih padamu, ha? Aku senang bisa membantu salah satu sahabat terbaikku di dunia. Jika dunia memang besar, aku yakin kau bisa memilih teman baru. Sampai jumpa besok, Nona Twitchy. Apa kau tahu ramuan ajaib yang dapat menyusutkan siput raksasa kembali ke ukuran normal? Siput raksasa, ha? Aku punya ramuan untuk kerang raksasa. Tapi itu harusnya bisa. Mungkin. Bawa saja bahan-bahannya dalam daftar ini. Bisakah kau membuat ramuan yang mengembalikanku ke normal juga? Oh, perasaanku mengatakan kau dulunya tidak pernah normal, nak. Kau punya penilaian karakter yang baik. Satu ramuan ekstra besar setengah manis untuk satu siput ekstra besar segera datang. Kartu hadiah kedaluwarsa. Sepertinya itu bahan ramuan Gary. Oh, kau bahkan membawakanku bacon, telur, dan kejuku. Trims, aku lapar. Baiklah, aku akan membuatkan ramuan ajaibmu. Sebentar. Trims, Twitchy, Gary akan sangat gembira. Oh, aku tahu roti lapis sarapan itu memang seharusnya dimakan. Satu ramuan ekstra besar setengah manis untuk satu siput ekstra besar segera datang. Sihir Moluska adalah keahlianku. Siputmu akan merasa lebih baik dalam waktu singkat. Kau partner dansa yang cukup baik, nak. Kalau kau ingin berdansa lagi denganku, bilang saja. Sekarang setelah beraman, akan aku terima tawaranmu. Benar-benar pesta dansa yang gaduh. Gerber, kau kembali. Oh, aku janji kau tidak harus mandi lagi. Jauhi saja permen, oke? Femau. Meow, meow, meow. Oh, aku juga cinta padamu, Gary.
koinku. Terima kasih banyak. Aku sangat senang kau merasa lebih baik sekarang, Tuan Krabs. Saat aku dan kau masih muda, Penny. Gemetarlah di hadapanku. Hantu paling berhantu. Teror yang paling nakutkan. Satu-satunya. Flying Dutchman. Oh, lihat kostum Flying Dutchman lainnya. Ini bukan kostum. Palsu yang sebenarnya. Ya, itu yang mereka semua katakan. Ledakan pada penipu itu. Berkeliaran sebagai hantu bohongan. Aku akan membuat mereka menderita. Aku akan mengutuk mereka semua. Jadi tiap kali mereka mau pergi ke suatu tempat, mereka akan selalu terjebak di belakang seorang yang sedikit lebih lambat dari mereka. Selamanya. Mengerikan. Mungkin ada jalan yang lebih tidak menyiksa, Tuan Dutchman. Bisakah kita ganti saja kostum mereka? Tidak semengerikan itu. Tapi itu akan menghemat beberapa jam untukku mengutuk. Oke, baiklah. Ambil kostum Halloween lama ini dari para awakku. Mereka tidak membutuhkannya lagi karena mereka hantu. Sekarang, temukan para penipu itu. Dan ganti baju mereka. Singkirkan para penipu ini dari tempat terkutuk ini. Hei, itu salah satu dari benda anak baik yang semua-semua bicarakan dalam buku hariannya. Kostum itu sangat cocok untukmu. Ini sama sekali tidak menakutkan. Sebaiknya aku kembali ke Nyonya Puff agar aku bisa dapat bintang anak baikku. Itu baru kostum yang indah dan serem. Aku pulang saja. Ini payah. Konyol. Mereka setengah untuk jalan terus. Berarti lebih baik. Selamat Halloween. Hey, aku seorang yang konyol. Ya, aku bau seperti Locker Davy Jones. Bagus sekali, Spons kecil. Ini, ambillah kostum yang aku temukan ini sebagai hadiah. Ini jelas lebih menakutkan dari kostum-kostum yang kau punya. Pakailah, kalau kau berani. Terima kasih, Tuan Dutchman. Sekarang aku harus pergi. Ada banyak tali yang perlu simpul yang bagus. Luar biasa, SpongeBob. Kau berhak mendapat sebuah bintang. Oh, Nyonya Puff, itulah yang selalu kuinginkan. Dan juga surat izin mengemudi tentu saja. Dan memulihkan bikini bottom. Dan hari kerja yang lebih panjang. Demi Neptunus. Tidak ada lagi puisi. Sandy senang. Persis yang aku butuhkan. Ini akan menjaga kubah pohon sepanas temeli pedas. Terima kasih sudah membantu, SpongeBob. Selalu senang membantu teman yang membutuhkan. Aku taruhan menjadi terkenal itu seperti perasaan paling hebat. Oh, kau benar. Saat namamu dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia, pasti luar biasa. Tapi aku tidak akan tahu. Aku tidak percaya aku bisa bersandingan dengan para bintang. Film aksi adalah bentuk paling murni dari sinema. Dibutuhkan pembuat film sejati untuk menangkap sari mentah dari orang-orang saling memukul muka mereka. Aku tidak tahu seni bisa sangat angkuh. Kita melebihi waktu dan melebihi anggaran. Tapi aku tidak akan membiarkannya menghentikan fisikku. Kita sudah mendapatkan semua kue keberuntungannya. Pegang erat gigi palsumu, Sediso. Kami datang. Terima kasih banyak, SpongeBob. Semoga kue-kue keberuntungan itu akan membuat mereka rileks. Mereka bertingkah seperti mereka umur 70 lagi. Sepertinya mereka bersenang-senang. Jadi mungkin menemukan masa muda mereka lagi adalah hal yang bagus. Aku tidak boleh membuat mereka menunggu lama. SpongeBob, kau berhasil menang balapan siput sebelumnya. Tapi kali ini mungkin akan sedikit lebih menantang. Tidak apa-apa, Nyonya Puff. Aku selalu suka tantangan.
Aku jelas tahu. Kau pencemar kuning beracun. Kami mendapatkan laporan dari berbagai sumber dengan suara megalomaniak yang sama bahwa kau bertanggung jawab untuk semua sampah di sekitar Krusty Krab dan Chum Bucket. Pungut sampah atau masuk penjara. Wow, entah dari mana semua sampah ini berasal, tapi aku suka memungut barang. Apalagi ini kesempatanku bekerja dengan orang-orang terbaik di Bikini Bottom, tukang sampah. Daftarkan aku. Apa ada yang tidak boleh didaur ulang? Candaan lama. Semua bersih. Saatnya membawa sampah ini ke tempatnya. Kita sudah pasti melakukan banyak hal hari ini. Ya, sangat menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Tunggu, Patrick. Bukankah seharusnya kita membawa sisa jeli ke Cassandra agar dia bisa memperbaiki kekacauan ini? Oh, ya. Kurasa aku bisa menyempatkannya. Kau beruntung. Lain kali, jangan biarkan separah ini. Nah, sudahlah. Kami dipanggil ke sini hampir setiap minggu. Paling tidak pencuci mulutnya tidak mengejar kami kali ini. SpongeBob SquarePants, kali ini kau keterlaluan. Wow, yang pantat mulia akhirnya muncul. Penjual minyak siput ini menyusup ke kamar mandi kerajaanku dan mencuri sabun gelembungku. Ia tidak menyebabkan bahaya hingga sikap positif yang kau miliki mendukung dirinya. Kau tahu seberapa besar kekuatan yang ia dapat setelah mendapatkan jeli yang cukup. Diam! Sekarang aku adalah Ratu Lautan dan dengan kekuatan jeli kosmik, aku akan mengubah lautan sesuai keinginanku. SpongeBob, aku telah menoleransi keteledoranmu selama bertahun-tahun, tapi sudah cukup sekarang. Karena dirimu, aku telah diculik. Aku harus belajar bicara lagi dan toiletku tersumbat jeli. Cukup, sudah cukup. Kau tahu itu tidak seburuk itu. Aku akan ambil pengisap toilet. Kau tidak akan kemana-mana, Muffin kecil lezatku. Kau memiliki sikap yang sempurna untuk peliharaan baruku. Sudah cukup, Patrick. Harapanku mungkin saja mengguncang dunia. Tapi Cassandra yang lepas kendali. Saatnya untuk menghentikannya selamanya dan menyelamatkan teman-teman kita. Dan terlihat keren saat melakukannya. Patrick, kita berada di dekatmu. Perhatikan tentang rasa yang menyakitkan itu. Wah, Squidward bangun di sebatu yang salah. Tidak! Bikini Bottom lama mendapatkan tidak kurang dari kehancuran. Mereka akan menghancurkan segalanya kalau kita tidak menghentikannya. Squidward ekstra galak hari ini. Sampah yang jatuh dari kelas waktu kosmik adalah tumpukan spons yang praktis lainnya. Jadi, dan kenapa mulutku terasa seperti jeli? Ayo
Harus kuakui, SpongeBob, pendekatanmu lebih hebat daripada penjaga istana. Kau berhasil menangkap Madam Cassandra. Tentu kau juga sudah membantu dia hampir menghancurkan kita semua. Tapi jelinya sudah diatasi sekarang. Sebagai hadiah keberanianmu yang luar biasa, aku memberimu satu permintaan terakhir. Jadi berpikirlah. Setelah hari ini, hanya ada satu hal yang aku inginkan, dan itu adalah... Itu menyenangkan! Kuharap aku bisa melakukannya lagi! Patrick, jangan!